Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama DC Battle Arena. Nah, kali ini aku akan melanjutkan game ini lagi, dan aku akan full pakai karakter dari si Green. Jadi aku akan menampilkan gameplay dan tips-tips untuk kalian gunakan bermain Green. Nah, si Green ini, kenapa Green aku bisa berlatar biru bukan hijau? Ke awalnya kalau kalian lihat di video pertama itu hijau. Nah, biru ini karena kita dapat karakter green ini yang warna hijau. Jadi kalau dia dapat yang hijau lagi, dia otomatis akan dikombin menjadi warna biru. Terus kalau kalian dapat green yang warna biru, kalian bisa jadi dia warna ungu. Jadi hijau ini gak selama jadi hijau dan dia bisa di upgrade terus. Setahu gua sih paling tinggi masih ungu, tapi aku belum tahu kalau ada yang di atasnya ya, karena belum lihat lagi. Kita akan full pakai si Green di video kali ini. Untuk kalian aku sarankan jangan lupa nonton iklan ya, karena rewardnya bagus. Terus kalian bisa dapat kotak ini bisa dapat karakter dan XP. Nah, karakter itu lumayan. Kalau kalian bisa dapat karakter yang sama, kalian bisa combine seperti tadi, hijau-hijau menjadi biru, dia latar belakangnya jadi biru. Jadi menurut aku sangat guna banget kalau kalian nonton-nonton iklan-iklannya begitu. Yang kita cari sih boxa sih daripada uangnya. Kita juara 2 di sini ya. Baru mulai. Yuk. Kita cari 50 di awal dulu. Ada orang enggak sih? Cepat banget. Dia sudah ambil situ. Gua fokus dulu. Hop. Hop. Kita desak dia ke yang duri-duri itu ya. Hop. Kita dapat lagi. Ini setiap kali dia dekat, saran gua kalian buka skill aja. Jadi dia kena stun terus lu tinggal pukul-pukul aja. Tetapi kalau dia skill duluan, ya lu yang kena stun. Itu aja bedanya. Kita ambil dulu uang ya. Wah, pas ada ini. Enak banget di sini. Jar. Kita ambil semua poin ya. Track machine, gua butuhin. Poison. Lebih sakit poison. Kita ambil dulu. Sama dekat ya. Ini kawan kita diserang deh. Aduh, kena darah gitu. Gua gak ambil life steal pula deh. Loh. Benar, harusnya gua ambil life steal dari dia. Life steal kayaknya lebih berguna daripada potion. Soalnya, darah gua nambah kok. Tapi nambah dikit-dikit. Nambah dari mana ya? Berapa poin? Sudah level 4 deh. Pulang lu. Dapat bom ya. Mana dapat bom? Kira kan gua kena hajar. Sikat. Kena bom. Dum. Wah, gua aja kena. Oh, bomnya bisa kena diri sendiri ya tadi. Gila berapa gila? Oh, itu dia. Nah, kita juara satu, poinnya 600-an. Kita tidak bisa lihat skor kita ya. Tapi gak bisa lihat kita kill berapa gitu.
Play together enggak? Kita keluar lebih cepat begini. Woi, kita udah rare. Teman kita juga sudah rare. Wih, dia epic. Buset, dia dapat Superman dong. F4 lagi. Gila, dia juga cepat nih. Waduh. Bisa menang enggak ya kita? Superman dia OP banget. Gak tahu ya, karena dia latar belakangnya ungu aja, jadi kelihatan OP. Kita lihat ya. Kita lihat se-OP apa sih Superman. Ungu putih ini ya. Karena untuk ini, untuk kalian bisa pakai ultinya cepat. 50 pertama, 50 pertama. Oke. Hajar, 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 hajar. Fokus, fokus sini dulu. First KO. Dapat skill ini. Waduh, cewek ini dong. Wah, dia bisa menghindar dong. Hebat juga lu. Hajar. Belajar aja, jadi semua. Oke, nice. Kita tebali dulu badan kita. Ih, kawan kita hebat juga yang satunya. Aduh. Aduh, kita dikeroyok, kita keroyok. Lifestyle. Nah, lihat lifestyle-nya itu kencang banget. Parah. Lifestyle-nya kencang banget. Triple KO. Aduh, salah nih. Gua serang mana tuh? Potion. Mati tuh, kena potion. Sakit banget tuh. Oke, kita ke orang-orang itu aja tuh. Oh, ini Superman. Nanti lo. Superman-nya nggak jadi, Superman-nya. Kalau Superman jadi, kayaknya GG banget Superman. Kita roketin. Eh, roketnya nggak kena. Kita baru 400 ya. Aduh. Gila. Hajar. Eh. Dia auto hajar ke bawah Superman. Hajar. Waduh, pendiri dan dia. Kita kumpulin poin aja di sini dulu. Woi, ini nih banyak. Lebih banyak lagi deh tadi. Jadi gue cuma 600-an ya, sekarang ini 700-an. Nih, menurut gue sih untuk di awal sih kayaknya OP, paling-paling OP sih si Green ini. Sebelum gue dapat Superman dan lain-lain ya. Wih, tier 1. Eh, sudah bisa anak nih. Kita coba dulu ya. Oh, ini 3-3 nih. Ada itu. Wah. Wow. Waduh, karakter-karakter baru nih. Nih, ini mirip Superman ya, tapi kayaknya bukan ya. Hero apa deh? Ini. Shoot and score 2. Oh. Ini kita lempar berapa bola gitu. Aduh. Jangan ngasih dia dapat gol. Jangan. Oh, dia bisa terbang. Gua ini agak bisa terbang. Oh, bisa. Wah, 1 poin. Mantap banget. Emang gitu cara mainnya. Kita kejaran poin.
Iya. Kena. Hop. Iya. Ini apa banget? Kita ganggu aja ya. Eh, langsung menang. Cuma 2 poin gitu ya mainnya. Remember your fear. Ini mah GBXP ini namanya. Cepet banget. Enggak lah, tapi XP dikit banget. Cuma 7 dengan 5. Sedangkan kalau kita main yang biasa itu lebih banyak banget XP-nya. Ini kita bisa ada klaim-klaim XP lagi nih. Belum tahu nih nak naikin yang mana gua. Kumpul-kumpul aja dulu. Nih, jangan lupa diambil-ambil guys. Ini quest slot. Buat apa quest slot ini? Oh, banyak banget bisa diambil. Buka. Aduh, dapat aqua. Green dong, green. Dapat green enggak dong, 49 dong. Banyak banget, 49. Ini ada questnya ya, biar dapat XP ini ya. Tapi kita belum tahu nih duit-duitnya bisa beli apa. Oh, bisa beli ini. Tapi cuma kita buka box aja nanti. Kita bikin konten-konten buka box aja sekalian. Oke, ini adalah gameplay kita pakai si Green ini. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.